Si Kurai. Pak, mangga. Pak. Lagi jam 3.49. Jam 3.49. Ya, jam 5 jam 4. Ini pendakian perdana sore. Ini Cikuray jam segini jangan ditiru ya, guys. Tadi kita nyampe base camp jam 2. Dari Bandung jam 10. Istirahat bentar, ini udah jam 4 kurang. Langsung ngegas. Gas kemana lah. Durasi cina? Perkiraan 3-4 jam. Langsung trek batu. Ah. Sedap lah. Ini cahayun tuh. Kalian bisa pilih mau jalur trek batu yang sebelah kiri atau trek tanah, terserah. Kita lewat trek tanah aja lah, udah cukup di trek batu. Dilihat masih panjang sih jalurnya, cuma berdua. Dua sore-sore, semoga nggak hujan lah. Udah cukup hujannya lah. Kita udah dua puluh lima menit 1 kilo. Nah, dari sini itu ada petunjuk di pohon sana, ke arah sini kanan. Nah, dari sini tuh kelihatan di sana itu tuh pos 3 dari jalur Tapak Grot, cuman beda satu lereng aja sih. Betul. Cuman kalau kita dari sana jalan tuh 3 jam sampai pos 3, kalau ini baru setengah jam udah sampai sini. Nah, tempat campnya di situ pos 3 kalau via Tapak Grot. Jadi bisa lihat view pemandangan Papandayan sih. Yuk. Harusnya mah kelihatan, ini cuman berkabut. Oh, pos lantai itu tuh muter tuh. Buka pungan itu tuh ke kiri. Jadi kita lanjut ke sini. Lanjut. Ini sekedar info buat yang mau naik ke Cikuray lewat Olan. Jadi jangan sampai kalian kemalaman, karena emang membingungkan di trek kebun. Udah pasti, tadi juga kita nanya dulu, soalnya banyak jalan. Kalau udah pernah mah ya nggak apa-apa. Biar nggak terlalu ambles ini tuh, jadi kayak batu. Kan ini sangat tinggi dia. Oh, sangat tinggi kan. 15 meter. Naik motor. Rungkat. Sama dog. Wah, ini dia. Rungkat gila, jauh cair.
itu aja. Sok lihat itu puncak. Berkabut. Mungkin kelebihan lewat sini ya bisa melihat puncak. Ini baru lagi pakai jas hujan. Udah lama gak pakai jas hujan. Dikasih gerimis. Kabut di sana. Kabut, kabut bukan pul senyum. Lanjut ke sini. Si batuan licin jadi awe. Belum nyampe ke satu ini. Jalur motor ini licin banget. Rungkat kiu, uy. Biru ke? Biru? Cek. Malikin ke itu? Tuh. Eh, untuk. Namun kalau nggak hujan ini pasti lebih jernih sih. Tapi ya kalau kalian di hutan mah ya aku made ya tuh bro. Nah kalau mau ambil air, itu kan ke kanan ke arah puncak. Nah ini ke sini nih ke kiri. Sekitar berapa meter ya? 30 meteran. Sampai ke sumber air. Aliran sungai. Nah, lanjut. Ini udah memasuki hutan. Ini treknya sempit banget dan licin. Musim hujan menyakiti ya weh. Jadi ada genangan air, ngetrek. Lihat. Dur, dur. Dur mata. Dur. Injak ke berai. Mirip Gunung Salak,
itu masih nanjak gitu. Mayan weh. Jalur air. Nah, ini udah 1 jam 57 menit. Udah 2,9 kilo. Baru 60% mendaki. Tinggal 40% lagi yang puncak. Nah, ini ketinggian baru di 2082 mdpl. 800 lagi, Bro. Kita lagi maghrib dulu di sini. Sambil istirahat. Pemali. Set, buset, buset. Ya, trek. Nyak boy. Ayal kilometer man. Alhamdulillah. Bisa dilihat ini udah 2 jam 8 menit 3,2 kilo baru nyampe pos 1. Pos 1. Jarang-jarang ini trek vertikal ngeri. Cukurai, cukurai eh. Lanjut. Menuju pos 2. Trek masih gini-gini aja. Belum ada perubahan. Ini Cikurai. Rungkinya sejalur. Nyak terus. Luar biasa. Alhamdulillah, ini di pos 2. Jarak tempuh 4,4 kilo. 4,4 kilo, 3 jam 5 menit. Mantap. Dengan sepatu yang jebol, sepatu jebol Cikurai mantap. Jebol euy, dari Cikurai. Mantap. Nyatu lah ini mah. Dirungkat. Istirahat dulu bentar. Ini di ketinggian apa ya? 2400, 400 meter lagi. 400 meter lagi, kawan. Ngeri, euy, ngeri. Lumayan lah. Istirahat lah lu. Ini cuma berdua ya. Menuju pos 3. Masih mana itu? Ya, treknya kayak gini lah, kurang lebih. Masih jalur air. Menanjak. Luar biasa sekali Cikurai jalur olahan madap. Hiji setengah meter. Tungkat. Jauh ya, emang bener mesej ya. Kiri nanti. Kiri ya kan. Gila. Aduh rungkat ya. Eh.
angkat ki boy. Ki teteh yang mau naik gunung. Jadi 1,5 meter ya kak? Posisi udah di pos 3, 4 jam 1 menit 6,1 kilo jaraknya. Ini ke puncak kalau ditemusin ya lumayan sih tau. Kita baru hipo. Udah malam juga, udah jam 9 tadi. Mau balik. Nah, sekarang kita camp aja di pos 3. Jadi aman. Di baju udah enak karena ini hujan. Ini waktunya makan, ini udah jam 10. Masih hujan. Dari awal berangkat sampai nyampe hujan. Dan terus dari sore ada matahari sampai malam. Ini emang sih kalau dihitung waktu mah emang ini lebih cepat, cuman treknya cuma matak. Cuman 4 jam. Ibaratkan kan ya jalan, ini kan dibuat zigzagnya biar nggak terlalu terjal. Ya emang percuma ya, zigzag terjal. Sampai zigzagnya terjal, maksudnya pernah namanya. Habis di Cikurayo. Cikurayo yang selalu rungkat. Rungkat. Sudah itu sunat ribu ini ngapal encok boy ribu morning jalur parugu hai malam pipi suka ya ini satu emasan pipi mau banyak ke. Ini jam 5:30. Tadi hujan. Jam 5. Masih tidur. Angkat. Sarapan dulu. Biar ada tenaga. Sugahe plus roti. Madep ya mah. Nah, kita summit ini jam 6 lebih 16. Jam 6 lebih 16. Kesiangan enggak apa-apa. Sambil itu tuh tujuan utama itu tuh ngejemur. Ya. Ini posnya tuh. Ini ada pemandangan. Pemandangannya laut sepertinya mah. Pantai selatan. Ini juga banyak arbei ini. Ini pohon arbei. Nah, ini buah nama. Mana tadi? Tempat. Nah, ini buah ya. Buah arbei. Banyak pisan, ayo. Bismillah. Gambaran jalur kayak gini nih. Rapat. Kurang guys. Halus ini pegunungan. Hehe, bukan oke,
Hujan terik nak. Aduh. Tapi trek semalam Medan. Dengerin anak-anak kia mirip gunung Salak. Salak 2 ini alami treknya. Salak 2 puncak Salak 2 bagusnya kemarin gak lanjut itu ya kayak gini tuh treknya. Lagi kemarin pas udah nyampe langsung hujannya ngegedean. Nah, ini ada percabangan jalur tapak gerot. Sini nih jalurnya. Tapak gerot. Cikajang. Jalurnya Cikajang cuman udah potong lapuk. Olan nih sini. Cikajang Olan. Pasti. Udah deket lah di sini. Ini batu sarua ini pas muncul. Nih yang rapihin nih jalur tapak gerot. Ini sistemnya nih di tangain biar aman. Dikit lagi 6 menit lah sampai puncaknya. Kayak mau menopi, kayak mau melipir. Bebas melipir ke desa kering. Ini cerah. Tadi mah warnanya abu-abu. Itu pepandayan di depan. Itu Gunung Segara. Awana wis lagi. Gas kembali. Ini tumben sepi. Wah, ini makan di situ. Warung bong sepi, dekat warung. Warung itu. Ain oke. Ini yang ramai itu sampahnya tuh. Cikura itu. Rungkat. Alhamdulillah. Pencak. Tumpang. Tunggu-tunggu koyan. Total 4 jam 42 menit sampai puncak Gunung Cikuray. 6,7 kilo. Adep. Tuh. Las lebih doa ya baseball doa ya bismillah ya trek turun yang kita semalam seperti apa enjoy. Menurut tuh bro semalam nggak kelihatan. Semalam
ditambah ada aliran air, jadi coba rungkad dengan sepatu rungkad naik turun capek. Tapi turun lebih ngeri ya, itu sotong ini. Ini batu mau pakai ini. Ini batu semua. Trek inilah yang nggak bisa ngabret dan kena. Meluncur langsung terjun. Ngadadak gerimis deui. This is Cikuray. Jeung musim hujan. Cikuray gini amat. Pohon gede gini. Mantap. Nggak dibandingkan yang jelma. Ketika ada aja. Mati apa?